Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Kali ini aku bakal ngasih tutorial natural makeup buat pergi ke kampus ataupun main. Buat kalian semua benar-benar so simple. Jadi semoga kalian suka sama video aku. Keep on watching. Untuk yang pertama, makeup aku itu selalu pakai sunscreen. Ini dari Emina Sun Protection. Nah, ini untuk yang pertama harus pakai sunscreen kalau misalnya mau keluar-keluar gitu, biar nggak terlalu terpapar oleh sinar matahari banget ya, biar nggak hitam. Nah, ini tuh digunain 15 menit sebelum keluar. Langsung aja tetes-tetelin ke muka. Tunggu kering dulu. Ini benar-benar harus nunggu kering. Udah kering, habis itu aku biasanya pakai Pond's White Beauty yang ini. Pond's White Beauty ini. Langsung aja ditap-tapin ke muka kalian. Masalah aja lah. Gosok. Aku tuh dari zaman SMP kayaknya udah pake Pond's ini. Dia tuh enak banget di muka. Dan kalau misalnya aku lagi jerawatan, aku pasti pake Pond's ini, terus pake facial washnya. Itu bisa langsung hilang besoknya, gak jadi jerawatan gitu. Jadi cocok di muka aku. Nah, kalian, nah jadi itu bisa cocok di muka aku gitu. Kalau misalnya ada jerawat, aku langsung pake ini, itu nggak jadi jerawatan lagi kalau pakai facial wash juga. Aku pakai pensil alis. Pensil alis ini tuh botak. Ya, pokoknya mah botak ya, Beb ya. Ini. Pokoknya botak ini tuh. Ini tuh pensil alis, harganya 7.500. Kalian bisa nemu di toko-toko kosmetik, tapi bukan supermarket. Pokoknya toko kosmetik gitu, ini 7.500. Dan emang sih pertama dipakai kan kayak tajam gitu. Nah, ini tuh kalau langsung dipakai langsung ngejedak, langsung kayak tebel banget gitu. Nah, tipsnya itu dibotakin dulu ininya kayak gini. Nah, nanti tunggu sampai sehari, jadi dia tuh rada kering, terus jadi gampang dipakainya. Nih, tips murah juga sih nih. Ya Allah, kasian banget ya gue beli pensil alis 7.500-an. Ya, yang peduli jelita bisa kumpulkan koinnya ya, untuk koin untuk jelita membeli pensil alis. Ya Allah, sedih banget gue. Pensil alis kayak gini kan. Tapi sumpah ini tuh enak, karena pensil alis aku udah ini bentuk, jadi langsung aja di siniin. Aku tuh kalau pakai pensil alis tuh pinggirnya aja, soalnya sebelah sini tuh udah rada tebal, jadi nebelin pinggirnya aja gitu. Udah selesai.
Natural aja kayak gini, ini bisa enak banget sih Pak. Gampang kan bikinnya, dengan pensil alis 7.500-an, aku nggak tahu mereknya apa, intinya aku beli ini di toko kosmetik 7.500-an. Nah setelah itu aku mau ini ngituin mata. Nah tips ngituin mata ini sebenarnya dari paling belakang, terus di tengah, nah langsung bem celeng. Nah paling belakang, depannya belok, no. Nah pons bebek krim dulu. Nah ini mah pakai tangan aja ya, ribet kalau pakai pons tuh, pakai tangannya langsung kemukain, gampang kok. Mana? Kurang say. Jangan aja dah, biar gampang, gak perlu ribet. Nah, habis itu aku pakai maskaranya. Habis itu aku pakai maskaranya ini Maybelline Push Up Drama. Langsung aja dipakai ke mata. Ini tuh paripurna banget, saya langsung pakai itu. Ya Allah, aduh, kalau kalian kena maskara, kayak maskara tapi nggak rapi, terus malah kena muka, itu diemin aja sampai kering. Nanti kalau misalnya udah kering, baru kalian bersihin pakai pembersih muka kayak gitu. Jadi jangan pas lagi kena terus lagi basah kalian langsung ini langsung bersihin tuh, malah nanti jadinya nyebar kemana-mana. Jadi lebih baik tunggu dulu sampai kering. Habis itu pakai lipstick dari Emina. Emina. Ini tuh yang set kosong, ini tuh untuk set 03. Harganya murah, sekitar 40 ribuan. Terus enak dipakai gitu. Enak dipakai, ringan gitu. Mantep nggak beb? Ini natural, ini bisa kalian pakai buat blush on. Tetapin aja ke sini. Ayo. Mantul nggak tuh beb? Gak usah pakai blush on, tinggal pakai lipstick dari Emina ini. Bisa bikin lipstick, bisa buat lipstick, bisa buat blush on juga. Terus nggak terlalu ngejreng warnanya, jadi nggak kelihatan kayak pakai blush on, kayak natural gitu. Bagus banget, parah. Ini ringan banget juga. Nah sampai sini aja video dari aku. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Ini tuh natural make up, bisa kalian pakai ke kampus atau pergi-pergi juga. Maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan. Aku juga baru pertama kali untuk buat video tutorial make up kayak gini. Selanjutnya aku bakal update video-video lain.
Semoga kalian suka sama video aku kali ini. Maaf sebelumnya kalau banyak salah-salah dan banyak kekurangan, aku mohon maaf sebelumnya. Dan makasih udah sempetin waktu buat nge-video aku yang kurang berfaedah ini sebenarnya, tapi semoga bermanfaat buat kalian. Dan sampai jumpa, bye bye.